Sudah pernah melihat labut ligo atau buah kundur? Nah, ini manfaatnya sangat banyak, mengandung vitamin A, vitamin B, kompleks, kalsium, zat besi, dan juga antioksidan. Ini manfaatnya sangat banyak, juga ada kalsium, karbohidrat, protein. Dalam mengolah labu kundur, bahan tambahan yang perlu ada adalah kapur sirih. Nah, kapur sirih ini gunanya untuk merendam labu agar teksturnya tidak hancur saat direbus. Ini, Mam, saya akan membuat manisan dari labu. Labu ini hasil saya nanam dan saya panen. Mungkin belum banyak yang familiar dengan labu ini ya. Ini disebut labu ligo atau labu bliko atau yang juga menyebutnya labu kundur. Ini manfaatnya sangat banyak. Ini ada duri-durinya, makanya saya menggunakan satu ini. Ini punya manfaat mengatasi panas dalam, sariawan, demam, obat radang tenggorokan, bibir kering, dan gejala panas dalam lainnya. Nah, juga ada beberapa manfaat yang lain, yaitu menjaga kesehatan pencernaan, menangkal radikal bebas, mencegah penyakit flu, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan tulang, mengurangi peradangan, dan melindungi sel dalam tubuh. Juga meningkatkan energi, mengatasi asma, dan mencegah penyakit jantung. Nah, labu bligo ini bisa dimasak menjadi lauk ataupun menjadi cemilan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk lauk ataupun untuk cemilan atau membuat manisan.